menjalankan fungsi pengawasan pada gelaran pesta pemilihan kepala daerah di Manokwari, Badan Pengawasan Pemilu menggelar sosialisasi bersama mitra kerja tingkat bawah yakni RT RW di salah satu hotel di Manokwari pekan lalu. Ketua Bawaslu Manokwari, George Prawar, mengatakan Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dengan jumlah satker yang terbatas, sehingga Bawaslu sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan pelanggaran pemilu. George menilai selama ini masyarakat beranggapan fungsi pengawasan hanya ada pada Bawaslu. Kata dia, fungsi pengawasan akan lebih maksimal jika ada kesadaran masyarakat dalam hal menjadi mitra pengawas menjelang pilkada. Shores berharap pengawasan bisa menjadi tanggung jawab semua pihak. Shores meminta pada masyarakat jika ada pelanggaran yang ditemukan, masyarakat tidak segan untuk melaporkan dengan disertai bukti, foto, video, identitas pelapor, serta alat bukti pendukung lainnya. Dia meminta pada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan pelanggaran sebab pelapor akan dirahasiakan identitasnya oleh Bawaslu. Ditemukan oleh masyarakat bahwa masyarakat bisa melaporkan kepada Bawaslu itu pertama, yang pertama adalah pelapor sendiri, kemudian dibuktikan dengan identitas, kemudian dibuktikan juga dengan alat bukti yang lain. Alat buktinya itu bisa berupa foto dan juga bisa berupa video. Tapi untuk hari ini saya merasa bahwa saya sampaikan bahwa ketika dari giat ini masyarakat bisa harus berani lapor. Evaluasi kami terakhir yang terjadi di evaluasi 2019 ada laporan, tetapi hanya dari partai politik dan juga beberapa caleg. Untuk tahun ini kami berharap bahwa ketika partisipasi masyarakat mereka hadir, mereka juga punya hak untuk melapor. Hanya tadi dari tiga hal itu yang perlu menjadi hal utama untuk menjadi catatan tersendiri untuk masyarakat untuk bisa berani. Dan saya berharap bahwa masyarakat Manokwari harus bisa berani melaporkan pelanggaran pemilu. Sehingga terkesan kita memberikan shock therapy kepada mereka-mereka yang hari ini melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kami juga mempunyai satu trik, yaitu kami melindungi hak atau pelapor, artinya kami melindungi yang bersangkutan, bahwa kami itulah secara teknis akan dirahasiakan oleh Bawaslu. Kami tidak mungkin juga, karena kita tahu bahwa hal potensi-potensi begini kan akan mengakibatkan hal yang menjadi bentrokan antara pelapor dan pelapor. Jadi itu menjadi catatan kami, tetapi tetap kita akan melindungi pelapor ketika ya kalau memang itu ada, bisa kita jadikan sebagai ya strategi itu teknis kami. Dan itu bisa kita nanti sendiri untuk melakukan teknis seperti itu. Sementara itu, salah satu peserta sosialisasi, Yance Kambu, mengucapkan terima kasih pada Bawaslu karena telah melakukan kegiatan yang sangat baik. Di sisi lain, kata Yance, Bawaslu tidak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi juga harus melakukan hal yang sama pada penyelenggara. Hal itu, tegas Yance, kasus yang selama ini terjadi adalah di pihak internal penyelenggara, dan telah terbukti ada kasus diproses hingga pelakunya dijebloskan ke penjara. Karena ini bagian dari kerjasama kita untuk bagaimana membangun pemerintah yang berwibawa dan baik. Tetapi menurut pengalaman yang kami lakukan, kerjakan hal-hal seperti ini, Bawaslu mestinya melakukan menjustifikasi tingkat kerawanan itu bukan saja di tingkat masyarakat, tetapi juga di tingkat penyelenggara. Karena hampir banyak kami lihat dan yang sudah terjadi kasus itu bukan di masyarakat, penyelenggara. Dan itu sudah terbukti dan sudah ada kasus. Nah, di bagian ini yang Bawaslu harus melakukan stressingan di tingkat itu. Kalau di penyelenggara ini, Bapak ini sudah melakukan barang ini sudah bukan satu dua kali dan bukan satu pesta. Baik itu pileg atau pilgub ataupun yang lain-lain. Ya, mungkin itu.